Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amah wa kabru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sulthanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirha hibzal Qur'an wal amal bihi warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim amma ba'd. Jazakumullah khairan jazak bagi seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat. InsyaAllah pengajian yang akan saya sampaikan berhubung dengan tajuk perbezaan antara akidah dan tauhid. Apakah perbezaan antara akidah dengan tauhid itu? Akidah ialah perkara-perkara yang dipercayai oleh seseorang insan dengan keyakinan yang jitu, yang ini disebut jazm. Kenyataan apa, keyakinan yang jitu, dan dia berkekalan dengan pegangan tersebut dan berpuas hati dengan sepenuhnya. Ini yang dimaksudkan dengan akidah, kepercayaan yang jazm, yang terikat. Kepercayaan ini ada kalanya benar dan ada kalanya sesat. Oleh itu, di sana terdapat akidah yang hak dan akidah yang batil. Maka akidah yang hak itu yang kita panggil dengan namanya akidah Islamiah. Adapun selain daripada itu adalah akidah-akidah yang batil. Adapun tauhid yang merupakan ertinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat dan beriktikad, yakni disebut kepercayaan dengan keesaannya, keagungannya dan kesempurnaannya. Tauhid itu hanyalah pada akidah yang benar sahaja. Maka semua yang disebut tauhid adalah akidah, dan tidak semua yang disebut akidah itu bererti tauhid. Ini pengertian yang mesti kita faham benar-benar. Bermakna bila dikatakan akidah seseorang itu yang dipanggil dengan orang Islam, akidahnya mestilah berasaskan kepada tauhid yang ertinya mengesakan Allah, yang ertinya mengagungkan Allah, dan juga dekat kepercayaan dari sudut meletakkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha sempurna. Maka konsep tauhid di situ ada padanya yang kita panggil dengan ibadat. Itu konsep tauhid, dan ada di situ yang dipanggil dengan i'tiqad, kepercayaan hati, ikatan hati. Ini tauhid. Ini tauhid. Ini berdasarkan juga melalui firman Allah dalam surah Al-Fatihah yang biasa kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Disebut iyyaka na'budu. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Yang dimaksud sembahlah Tuhan kamu, ulama kita, ulama, kebanyakan ulama tafsir, antaranya disebut dalam tafsir Al-Jalalain dengan maksud
wahidu rabbakum. Wahidu mengesakan Tuhan kamu. Beribadat ertinya mengesakan Tuhan kamu, mentauhidkan Tuhan kamu, Tuhan yang menciptakan kamu dan juga menciptakan umat yang terdahulu sebelum dari kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ketujuan kepada keesaan kepada Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid secara khusus pada orang yang mengaku Islam, yang benar-benar beribadat kepada Allah dalam erti kata mengesakan Allah, dalam erti kata mengagungkan Allah, dan meletakkan kesempurnaan itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga konsep tauhid di situ ada, di situ kita panggil i'tiqad, kepercayaan hati. Kepercayaan hati, percaya apa? Percaya dengan keesaan Allah satu-satunya. Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas Allah sebut qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan juga keagungan Allah, kebesaran Allah dan sifat yang layak bagi Allah, sifat kesyukuran Allah. Inilah tujuan manusia diperintah supaya kita bertasbih, memuji Allah. Bertasbih iaitu meletakkan sifat-sifat dan zat kesempurnaan hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan akidah yang benar. Apa itu akidah yang benar ini? Berlawanan dengan akidah yang batil. Dijelas kepada kita dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan rasul-rasulnya yang lain. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Yakni kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Terdapat juga akidah yang menyeluruh itu tadi, akidah yang benar, keimanan rasul dan juga orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, para malaikat, kita-kita, rasul-rasulnya, dan juga tidak membeza-bezakan antara salah seorang pun di kalangan para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang dimaksudkan tidak membeza-bezakan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam ialah membawa maksud la tafriq, tidak membezakan dari sudut nabi-nabi dan rasul-rasul itu semuanya menganut akidah yang benar, semuanya Islam, semuanya mengesakan Allah. Ini dia, ini maksud tidak beza-bezakan, bukan dari sudut tafdil di mana kita membezakan kelebihan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam ini berbeza dari sudut kelebihan darjat masing-masing. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Demikian itu para rasul, kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Ada beza di situ, darjat mereka, kelebihan masing-masing ada di kalangan mereka yang bercakap dengan Allah Ta'ala. Ada yang bercakap dengan Allah Ta'ala, dan Allah mengangkat sebahagian sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain dengan beberapa darjat kelebihan. Nabi-nabi itu, rasul-rasul, dia sudah kelebihan darjat kedudukan masing-masing, namun dari sudut akidah sama saja. Ini dia, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, tidak kami beza-bezakan di antara salah seorang dari para rasul alaihi wassalatu wassalam, para rasul Allah. Maka
tak ada beza. Mereka semua mengesahkan Allah. Akidah yang sama. Semuanya mentauhidkan Allah. Semuanya Islam menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang yang beriman menyebut sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Di mana yang dimaksud tidak kami beza-bezakan di antara seorang pun dari para rasul, para nabi alaihi salatu wasalam, dengan maksudnya semua nabi-nabi kita beriman. Termasuk dalam rukun iman beriman kepada para rasul. Beriman kepada nabi-nabi wajib kita beriman. Bukan ada ya kita suka hati. Macam orang Kristian. Dia beriman ikut Isa, Nabi Isa, Muhammad, dia tak beriman. Tak boleh. Bukan macam orang Yahudi beriman dengan nabi-nabi mereka saja. Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Muhammad tak beriman. Dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Tak boleh. Kena beriman semua. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul wajib kita imani. Mereka itu adalah utusan-utusan Allah yang didatangkan untuk mengajarkan kepada umat manusia mengikut zaman masing-masing. Dan baginda Muhammad SAW, yang Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Maka dari sudut syariat ini kita kena faham, mengikut zaman. Mengikut zaman dia sudut syariat. Maka syariat Nabi akhir zaman, andai kata hadir, diberitahu pada kita antara kepercayaan kita di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Nabi Isa diturunkan oleh Allah dari langit, diturunkan. Maka diturun Nabi Isa itu bukan Nabi Isa bawa ajaran syariat baru, tidak. Bahkan Nabi Isa tetap mengikut ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti kita faham betul-betul. Kita iman kepada mereka semua. Namun dari sudut syariat, kita mesti mengikut kepada kita di zaman, dipanggil zaman akhir zaman ini, mesti lah mengikut junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat juga akidah yang menyeleweng daripada method akidah yang benar dan jauh tersasar. Ini bergantung kepada sejauh mana ia memahami dan mendalami rukun-rukun akidah itu serta menggambarkan perkara tersebut. Terdapat di sana akidah yang syirik. Ada akidah syirik ini digambar dalam Al-Quran. Ini Quran penting kita baca untuk kita faham, untuk kita tadabbur. Dalam surah Al-Mu'min. Al-Mu'min atau disebut surah Ghafir. Nama lainnya Al-Mu'min. Ayat ke-12, dalikum bi'annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir. Azab yang kamu berada padanya itu adalah kerana keadaan kamu apabila Allah yang Maha Esa sahaja diseru dan disembah. Kamu kufur dan menolak cara bertauhid itu. Dan apabila dipersekutukan sesuatu dengan Allah, kamu percaya pula dan menerima bahawa syirik itu. Maka kuasa menjalankan keadilan adalah hak Allah yang maha tinggi dari apa yang dipersekutukan, lagi yang maha besar pemerintahannya. Ini dia maksud dengan akidah syirik. Di sana juga terdapat mereka yang beriman dengan perkara yang batil, beriman dengan yang batil. Ini difirmankan oleh Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 72. Aqabil batil yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Maka patutkah mereka yang ingkar itu percaya kepada perkara yang salah penyembahan berhala, dan mereka kufur pula akan nikmat Allah. Terdapat juga mereka yang beriman dengan sesetengah rasul saja. Ini akidah yang tersasar. Akidah tersasar. Pertama tadi tersasarnya kerana bila disuruh kepada menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, tolak tauhid itu.
tauhid itu ini akidah syirik. Bila datang akidah syirik, diikut pula ini dia. Yang kedua, perkara batin diimani perkara batin seperti penyembahan berhala dan sebagainya. Pengamalan selain daripada ajaran Islam, kita iman, kita beriman, kita percaya, kita ikut. Ini dia. Seterusnya, beriman kepada setengah rasul. Ini Quran beritahu pada kita ni termasuk akidah yang tersesat dalam surah An-Nisa ayat 150 hingga 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa antadina lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan rasul-rasulnya dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan rasul-rasulnya dan orang-orang yang berkata kami beriman kepada sesetengah rasul-rasul itu dan kufur ingkar kepada setengahnya yang lain serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara iman dan kufur itu, mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benar. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab siksaan yang menghinakan. Dalam erti kata dulu, kita faham perbezaan apa itu akidah dan apa itu tauhid. Tauhid, keimanan kita kepada Allah dengan percaya keesaan, keagungan. Adapun akidah, akidah ada benar, ada salah. Maka akidah yang benar sudah pasti akidah. Ia dipanggil akidah Islam, yang mana konsepnya ada di situ tiga dasar. Pertama, dasar yang disebut dalam hadis, hadis berkait dengan Jibril, yang datang mengajarkan Nabi dan para sahabat berkait dengan apa, iman, ihsan, iman Islam dan juga ihsan. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Apa yang boleh saya kongsikan bersama dalam tempoh PKP kita pada beberapa hari ini. Alhamdulillah, moga kita mengambil faedah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diselamatkan daripada bala bencana dan wabak penyakit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kashif 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya' ma la yakshifu ahadun ghayruk. Allahumma ihfazna wal muslimin. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarral makhawfi ajma'in. واحفظنا من الفتن والوباء وشؤور الغوغاء وسؤولة الظلم وجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونسألك العافية في الدنيا والآخرة. ونسألك العافية في الدنيا والآخرة. ونسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون.
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.